Halo pemirsa YouTube, masih bersama kami di saluran kesayangan Anda yaitu Tutorial Gorden. Oke, sekarang saya membuat gorden layar dan nantikan hasilnya setelah jadi. Oke, kemudian gorden layar ini sudah saya tempel ke bagian gorden warna coklat. Kemudian gordennya sudah saya pola seperti ini dan ini kira-kira adalah 6 cm. Kemudian bagian kiri dan kanannya lipat seperti ini. Perhatikan tangan saya untuk Anda. Lipat saja. Lipat, kemudian jahit. Jahit saja secara perlahan. Perhatikan tangan saya untuk Anda. Seperti ini. Ini adalah lipatan dari gorden. Nah, lipat saja. Oke, setelah itu dilipat bagian kiri. Kemudian bagian kanan sama, lipat juga seperti ini. Ya, lipatlah seperti ini juga, sama seperti yang tadi ya. Lipat saja. Oke, setelah dilipat kiri kanan, lihat saja hasilnya. Dan silakan pelajari tutorial gorden, cara saya membuat gorden. Nah, sudah dilipat seperti yang Anda lihat. Ini ya. Aku perlihatkan untuk kalian semua. Kemudian bagian luarnya adalah coklat. Kemudian bagian ini. Lihat dan perhatikan. Bagian atas ya. Lipat lagi. Perhatikan tangan saya untuk Anda. Lipat saja. Setelah lipat, jahit saja. Kemudian perhatikan lagi. Ikuti saja jalur untuk lipat jahit, lipatan jahitan ini. Perhatikan tangan saya untuk Anda. Nah, seperti itu ya. Lipat saja. Ini adalah bentuknya. Kemudian setelah dilipat seperti ini ya. Kemudian ini adalah bagian luar yaitu warna coklat. Setelah itu gunakan aksesoris. Ini adalah aksesoris atau renda. Tujuannya untuk mempercantik gorden yang sudah dijahit. Lipat saja. Lipat. Setelah itu, letakkan ke bagian bawah tirai. Seperti ini. Setelah itu, jahit saja secara perlahan. Perhatikan tangan saya untuk Anda. Secara perlahan ya. Kemudian saya akan memperlihatkan gorden yang sudah dijahit. Ini setelah dijahit, kemudian nanti siap untuk ditempel.
Oke, ini adalah keseluruhannya. Oke, terima kasih. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe video ini dan bagikan saluran YouTube ini untuk orang banyak. Kira-kira seperti ini. Oke, thank you. Please share this video.